tapi Rio, mau tahu dong kamu di Sumatera Barat tinggalnya atau sekarang sudah hijrah? Aku dari lahir sampai 2019 aku move ke Jakarta untuk merantau. Oh merantau, iya. Rata-rata ya orang awak tuh hobinya merantau ya? Iya benar sekali. Yeah. Oke, terus di Jakarta kamu kegiatannya apa kalau boleh di tahu? Jakarta sebelumnya aku pernah masuk manajemen juga, terus juga semenjak corona itu aku nggak dapat job lagi. Okay. Terus setelah itu aku memutuskan untuk move ke perkantoran. Kerja kantoran? Iya. Sebagai apa? Aku sebagai customer service, Kak. Oh. Iya. Cocok sih kalau customer service. Kenapa? Kan yang biasanya yang kita hadapi orang-orang yang penampilannya bagus. Betul. Tapan, tapi itu kalimatnya oke. Okay. Harus sabar kalau customer service. Iya juga ya. Sih. Iya ya, benar. Di bidang apa customer service-nya? Aku customer service di bidang logistik. Logistik. Jadi ada gue di logistik apa? Pengiriman logistik, paket? Iya, logistik itu seperti pengiriman paket gitu, Kak. Oh, gitu. Paket. Asia. Coba ya. Asia. Tek terdak-dak paket. Ayo kita rekan-rekan yuk. Ekspedisi ya. Kargo. Kita rekan-rekan ya. Kargo. Aku ikutan dong. Sikap ekspres. Ikutan main. Oke, mau lihat dong kalau kamu ketika kerja jadi customer service boleh nggak? Oh boleh. Coba. Ada meja di sana, let's go. Rio, okay. Aku bos kargo loh, bos ekspres. Iya. Host, pasti kan ada yang marah-marah tuh. Apa? Iya, dia lu. Iya. Coba. Pas banget kalau Dewi yang marah. Nah sekarang itu komunikasinya gak langsung tapi ceritanya lewat telepon. Boleh. Dewi, customer pertama. Oh iya. Silahkan. Ayo. Telepon. Ayo mama. Ceritanya pakai telepon umum ya zaman dulu banget ya. Oke siap. Nah sampai telepon umum ada ATM, lu jadi ATM gila. Kasih. Oke, ayo. Halo, selamat datang di Lidacare. Bagus. Untuk bahasa Indonesia tekan 1. Untuk bahasa lainnya tekan 2. Belum dipencet. Maaf, Anda belum menekan tombol yang dituju. Lu ketahuan. Lu gak pernah telepon umum apa ya? Ntar dulu kan gue gaptek, Shay. Oh iya. Coba, karena lu masih muda ya, Wi. Oke. Okay. Tekan 0 untuk berbicara dengan customer service representatif kami. Nomor berapa, Shay? 0. Lu bisa ngadep sini gak, Dewi? Oh iya. Lu kayak sundel bolong begitu. Oke. Halo? Halo? Halo, selamat malam Lida Express dengan Rio, ada yang bisa dibantu? Mas, barang saya kok belum datang sih, Mas? Barang apa sih, Wi? Maaf, Ibu, sebelumnya. Yang benar dong, Mas, dari tanggal berapa sih, Mas? Ini udah di 10 hari, Mas. Udah mau lebaran nih, gimana sih? Kenapa sih adegan gue marah-marah, Shay? Boleh saya tahu dengan siapa saya berbicara? Masa gak tahu sama suara saya? Baik, Ibu. Ini hampir. Karena kan di sini saya tidak mempunyai daftar pelanggan dari customer kami. Boleh saya tahu terlebih dahulu? Wong tahu nak kata ya, Wong. Mas, kok suaranya bagus banget ya, Mas? Yang tadinya, oh marah-marah. Mas, gimana sih Mas, suara boleh bagus? Tapi kerja yang bener, Mas. Aduh, Mas, yang profesional ini sudah tanggal berapa? Janjinya 10 hari. Ini belum datang. Apa mau saya kasih azab, Mas? Baik, Ibu Dewi, sebelumnya saya mohon maaf. Mama, sebentar, sayang ini. Mohon maaf, Ibu, sebelumnya. Maafkan istri saya. Istri saya memang bingung. Udah beberapa hari ini barang yang dikirimkan belum sampai ke tujuan. Ada apa ya, Mas? Baik, Bapak, sebelumnya mohon dibantu untuk nomor resi paketnya, Bapak. 0304. 1301109 10. Bisa dicek, Mas, di mana sekarang posisi barangnya? Untuk nomor resi tersebut akan kami lakukan pengecekan terlebih dahulu by system kami ya, Pak. Tolong dong. Mohon ditunggu sebentar, Bapak. Pak, omelin aja, Pak. Biar cepat, Pak. Namanya siapa? Antri dong. Mas, bisa ngasih keyakinan buat kita kapan kira-kira barangnya sampai?
Baik, Pak. Antri dong, saya juga mau. Ya, ya. Baik, untuk paketnya setelah kami lakukan pengecekan by system, ternyata paketnya sekarang sudah berada di kurir, Pak. Jadi, serius, Pak. Di mana, Pak? Ya, di mana? Ya, paketnya dimana? Sudah berada di kurir dan mohon ditunggu ya, untuk kasih ya, kita tahu dong, di mana. Jadi kita nyampe, kita nyampe. Halo, woi! Udah enggak usah nelpon sini lagi, paketnya saya main. Oh begitu. Udah dibilang mami. Iya pak. Pakai sijap ekspres. Oh iya iya iya. Salah saya. Ada penonton berikutnya. Udah aku sudah lulus sensor ya. Kamu bisa nonton tayangan lengkap Liga 2021 di channel Indosiar hanya di Video. Jangan khawatir ketinggalan keseruan Liga 2021 secara lengkap di aplikasi Video. Download aplikasi Video sekarang. Penasaran kan? Siapa aja sih duta provinsi yang bertahan di Liga 2021? Kamu bisa nonton keseruannya di channel Indosiar di aplikasi Video.